Ha, bocor-bocor. Siapa ada masalah kompresor aircon, ada masalah, nampak tu ya? Bocor. Okay, assalamualaikum. Yo, selamat pagi. Ha, gas aircon selalu habis kan? Ha, ini kadang-kadang puncanya. Hantar kedai selalu kata kompresor rosak. Okey, sebenarnya masalah ni semuanya berasal ataupun berpunca daripada ni, ring ni, o-ring ni. Okey, o-ring ni murah aje. Ha, ni yang asalnya, ni yang baru eh. Dia buat harga yang kompresor o-ring RM38, kalau top o-ring biasa dalam RM18. Total lebih kurang 50 lebih lah. Kalau orang semua kalau banyak duit boleh tukar je lah kompresor seketul kan. Lebih kurang RM800-600 pun ada. Ha, sebenarnya RM50 lebih je kosnya tukar o-ring ni. Untuk shaft seal pula kalau rosak yang dalam tu, ha, itu pun 50 lebih juga. Okey, ni gua nak bagi tahu ya, kompresor sepatutnya tepinya ni, okey ni, warna dia mesti macam ni. Okey, dia tak putih macam atas ni. Okey, dia mesti kelabu macam ni. Ha, kalau dia kelabu, okey, no problem. Kalau yang bahagian tepi bawah tadi tu dah berwarna macam berkilat, ha, maksudnya ada geseran dekat dalam kompresor ni, ha, maksudnya barulah kompresor ni kita tak boleh pakai lah. Kalau yang kawasan ni dah jernih ya, ha, dah licin lah, tak boleh. Kalau macam tu baru kita kira buang aje kompresor ni. Okey, kita teruskan proses kita. Kita ganti o-ring-o-ring yang ada ni. Kita masukkan, kita tukar. Okey, selesai kerja kita. Okey, settle. Okey, buat sendiri memang murah. Tapi kos kalau ni upah mahal lah sikit eh. Nak tukar sebab nak buka dia susah. Okey, siap pasang. Tengok kita test. Sudah tak ada bocor. Dah boleh pakai. No problem. Jimat duit. Okey, jimat duit. Okey, apa yang awak nak tekankan sebenarnya, kompresor yang rosak sebenarnya boleh di-repair. Okey, bergantung pada keadaan kerosakan. Okeylah, semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Bye.